Assalamualaikum. Okay guys, welcome back to my fishing channel. Akhirnya, reel pujaan ramai refleksi daripada Shimano ni Stella Saltwater 2020 mendarat juga kat channel aku untuk di review. So aku akan cuba review seritir mungkin setakat mana info yang available lah. So untuk hari ni aku akan review saiz 4000 HG. Seperti biasa aku akan review dari segi luaran dia, teknologi yang ada pada kat reel ni, perbandingan dia dengan Twin Power Saltwater dengan versi yang lama tu 2013, Stella size 5000, 8000 dengan 10000, dia ada perbezaan ya, walaupun model tahun yang sama. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Okey, dari segi luaran yang kita nampak, dia punya spool cap ni, design color dia dah lain eh, dia lebih simplified, and color gold dengan hitam ni memang nampak bagi aku kemas lah. Dia tak ada benda pelik-pelik. Simple je. Tu dia punya knob dia. Knob dia pun design dah baru lah, ada kak-kak macam ni kan. Sebelum ni ada bintik-bintik je. So ni design memang baru lah. Lepas tu dia punya handle dia colour hitam. Kalau banding dengan sebelum ni, colour dia colour emas dengan colour chrome ni tu. Bukan chrome lah, colour aluminium untuk usi yang besar tu. So ni colour dia memang semua untuk 2020 ni dia warna hitam. Colour aku rasa sama lah. Dia punya dekat bawah spool ni dia ada lubang untuk air keluar. Nampak ni, kalau kita kayuh air akan keluar, dia sama macam Sradi FL. Yang tu yang baru lah. Kalau yang lama punya biasa je, tegak sampai atas. And then belah sini kalau tengok, lubang handle cap ni colour dia dah macam ni. Colour bagi aku cantik juga. Okay, lagi satu dekat dia punya spool ni. Okay, dia punya shape dia ni, dia dah besar sikit berbanding dengan 2013. Lubang dia pun besar sikit. Kalau korang tengok betul-betul, okay, korang tahu. Okay, dia punya shape dia ni memang dah ada perubahan sikit. So dari segi luaran ni pun bagi aku dia nampak lebih kemas lah. Kali dia straight forward tapi kemas. Okay, elegant bagi aku. So dari segi tu, dari segi luaran lah. Next, dari segi teknologi, apa yang baru dekat Stella 2020 ni. Okay, khas untuk saiz 4000 ni, teknologi dia lebih kurang sama je dengan version yang sebelum ni. Dia tak banyak beza lah. Kalau yang ada yang baru sikit pun yang ni dekat Infinity Drive. Okay, dia punya drive system dia tu dekat dia punya main shaft, dia support lah. Main shaft dia ada dua bushing, lepas tu ada coating, and then dia punya shaft dia tu tak rubbing dengan pinion gear. So dia lebih smooth untuk kayuhan tu. Tu dari segi teknologi tu, boleh kata saiz 4000 ni tak banyak lah. Cuma bila kita up ke saiz 10000, 10000 tu baru buat ada cerita pasal easing. Untuk saiz 4000 ni, dia banyak-banyak feature yang tak ada dekat saiz 5000 ke atas untuk Stella 2020. So dia ada banyak-banyak kekurangan untuk saiz 4000 ni. Sebab tu harga dia paling murah. Okay. Biasanya kalau kita tengok beza harga saiz ni, biasanya dia tak lari banyak, dia dah RM50 ke 100 je kalau dia punya feature dia semua sama kan. Cuma untuk Stella ni, dia varian 4000, 5000, 8000, 10k ni dia dah ada beza tau. Tak semua ada. Okay. So kita tengok dari segi drag system lah. Okay, drag system dia pakai single drag washer tau. Dekat depan je dia ada. Okay, belah depan ni dia ada drag washer. Untuk saya 5000 dia ada single juga. Okay, tapi dia punya drag washer dia yang bentuk macam gear tu. So drag washer dia tak bergerak, yang gerak plate besi tu je. Okay. Untuk saiz yang 8000 dia dah ada pakai dual drag washer. Tapi dia tak ada heatsink lagi. Okay. 10000 baru boleh cerita ada heatsink kat bawah. Tu teknologi yang baru. Alright. Okay, so next adalah drag clicker. Drag clicker dia ni memang simple. Dia macam Sradi itu je. Kau boleh tengok bawah ni. Sistem dia tentu je. Ada tukul tu, lepas tu dia punya klik kat sini. Okay, quite simple lah. Kalau kita tengok yang saiz 5000, okay, drag clicker dia macam satu assembly bulat tu yang duduk kat bawah ni. Okay. Alright. Kalau yang saiz 8000 sama juga. Okay, drag clicker dia sama. Dia sama dengan 5000. So dari segi roller bearing untuk saiz 4000 ni, dia tak serviceable macam Big Brother dia saiz 5000, saiz 5000 ke atas. Dia tak sama. Dia macam Benford juga. Benford satu piece ni dia tak boleh servis. Kau tukar seketul.
Okay. Tapi untuk macam Twin Power ni, dia pakai dua bearing. Dua dalam ni bearing kau boleh buka semua. Sama macam Stella 5000 ke atas. Lepas tu dia, yang ni untuk Stella 5000 ke atas ni, dia dah siap S-Protect lah sebenarnya. Okay. Ni aku tulis S-Protect Air Roller Bearing. Alright, so bearing count ni kurang satu berbanding dengan saiz 5000 ni sebabkan kat ini, sebab ini dia pakai satu bearing. Yang 5000 ni dia dah pakai dua bearing. Okay, serviceable dua bearing. Lepas tu ni apa, real bag lah. Korang akan dapat premium pouch, twin power, salt water. Korang akan dapat real bag biasa je lah, bag cerut tu. Infinity drive, okay, yang ni feature baru lah untuk saiz 4000 ni. Dan 5000 kat atas untuk Stella 2020 lah in general. Okay, yang ni tak ada twin power. And then okay, bell arm ni, bell arm ni bahagian sini aku cakap bahagian tepi kiri kanan ni. Yang ni untuk saiz 4000 ni dia pakai plastik tau. Aku rasa dia mungkin macam carbon graphite ni. Sama macam twin power salt water ni. Tapi Stella 5000 kat atas dah pakai metal lah ni. Dan warna dia warna chrome untuk 5000 kat atas. 4000 je macam ni. Alright, so side plate material untuk Stella, okay, Stella memang kiri kanan dia metal lah. Untuk twin power salt water ni dia carbon graphite satu side plate dia. Dari segi main gear dia, yang ni brass. Untuk twin power salt water dia white metal lah. Yang ni aku tak tahu metal apa, tapi dia mungkin aluminium. Tu aku tak sure exactly material apa, tapi dia warna putih tu lah. Rigid strong bear arm ni memang, bawah ni memang rigid. Cuma yang atas ni lah lembut sikit. Lepas tu silent drive pun dah banyak feature untuk model-model yang 2020 ni, macam Vanford apa semua tu dah pakai silent drive. Tu X-Shape pun dah lama teknologi dia. Yang aku cakap dual drag tu yang kat sini kan, yang dual drag tu X-Staff lah nama dia. Yang tak ada dekat saiz 4000 tu dia, dari segi teknologi dia. Korang akan dapat pouch yang premium ni. And then korang akan dapat spool band. Okay, spool band ni. And then minyak. Lepas tu washer. Okay, washer untuk adjust korang punya tali tu dekat spool. Warranty card. Dan juga documentation ni lah. Okay. Okay, next adalah spesifikasi untuk 4000 HG. Gear ratio dia 5.7. Dia punya drag dia 11 kg, berat 355 gram. Brake capacity dia PE1 450 meter, PE1.5 320 meter, dan PE2 240 meter. And then dia punya line retrieve per crank 93 cm. Dan bearing count dia 12, campur satu bearing. Kalau korang bandingkan saiz 4000 dengan adik-beradik dia ni, dia kurang satu bearing. Macam aku cakap tadi, bearing dia yang hilang kat sini. Kat sini ada satu bearing, yang adik-beradik dia semua dua bearing. Tu dari segi spesifikasi lah. Okay, dari segi pricing pula, Stella Saltwater 2020 ni saiz 4000, harganya RM2,500. Sekitar RM2,500. Sama dengan Stella FJ RM2,500. Tapi kalau upgrade ke saiz 5000, harga dia dah cah 3000 eh. Tu ada perbezaan 500. So ada feature yang tak ada tadi, yang aku bila aku bandingkan tadi, tu je lah beza dia kat 500 tu. Okay, last sekali, apa yang aku rasakan tentang rim ni lah. Especially untuk saiz 4000 ni, harga dia sama je dengan Stella FJ. Cuma dia game dia different lah. Stella FJ tu lebih pada premium untuk fresh water, yang ni premium untuk salt water. Tapi kalau korang nak pakai Stella FJ untuk main game laut pun boleh juga. Cuma kurang sesuai dari segi material lah, sebab material dia magnesium, yang ni aluminium. Walaupun Stella FJ tu ada coating, tapi bagi aku hati-hati sikit lah. Kalau nak pakai boleh, tapi jaga dari segi servis lah. Mungkin setiasa check belah dalaman ni, takut kalau air masuk belah dalam dia akan senang karat. Yang ni pula bagi aku akan guna untuk game yang light jigging. Aku akan pakai casting pintil, aku akan pakai, dan casting kat pulau, casting GT yang bersaiz sederhana lah. Untuk saiz yang puluhan kg tu, yang tu aku tak sesuai lah. Memang pun drag dia pun maksimum 11 kilo je. Dari segi visually, no complain lah. Memang aku agak impressed. Okay, cantik. Walaupun aku lebih berkenan yang warna gold kat sini ni.
Tapi tu XG eh. So, untuk varian XG ada. Yang ni warna hitam. Dari segi servis, Stella Saltwater 2020 ni lebih senang servis berbanding dengan model 2013. Especially bahagian one-way bearing dia, super stopper tu. Yang mana yang model ni korang boleh keluarkan seketul tu. Sebab one-way bearing tu biasa jumpa dekat model-model bawahan. Okay. Kalau korang bandingkan dengan 2013 tu, dia berasingan. Korang kena keluarkan satu-satu. Dan masa nak servis, kena hati-hati. Silap-silap spring tu boleh terbang. Tu satu masalah besar lah. Bahagian lain untuk servis aku rasa tak masalah. Dia agak straightforward lah. Dari segi design handle ya, dia masih menggunakan jenis yang Anselm macam ni. Aku personally kurang berkenan jenis yang ada free play ni. Aku suka yang satu yang solid. Tapi ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi terpulang lah pada korang. Jadi kesimpulannya, best ke tak best Restella size 4000 ni? Disebabkan banyak sangat feature yang tak dimasukkan dalam size 4000 ni berbanding dengan abang-abang dia. Yang tinggal hanyalah dia punya Infinity Drive. Yang lain biasa-biasa je. Yang dia punya drag biasa, drag clicker biasa. Dia punya one-way bearing pun biasa. Dia punya roller bearing tak boleh serviceable. Jadi dia dengan Twin Power Saltwater tu dah tak banyak sangat beza tau. Apa yang korang akan dapat dekat package Stella 2020 size 4000 ni adalah full metal body, brass main gear, infinity drive and then extra satu bearing. Tu downgrade kat sini berbanding dengan Twin Power Saltwater, yang mana Twin Power Saltwater boleh servis. Ada dua bearing kat sini. Itulah yang aku rasakan tentang reel ni. Dari segi performance, Stella is Stella lah. Memang build performance infinite power katanya. Itulah untuk review kali ni. So aku harap membantu korang untuk buat purchase decision untuk reel Stella ni. Semoga jumpa lagi guys. Bye.